98,7 Gen FM Semangat Pagi barengan Kemal TJ sama Young Les. Woohoo! YOGS. Yostakis. Kita mau ngerjain Aw Karin di salah sambung. Oke. Okay. Gimana, gimana apa nih? Ngerjain itu gue seolah-olah tuh dihubungin sama YouTube Indonesia. Oke. Okay. Karena YouTube Indonesia dihubungin sama Oke. Untuk menurunkan video gue. Oh, oke. Okay. Padahal enggak apa-apa di video. Padahal enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Nanti orangnya beneran denger nih. Begitu lihat, oh enggak ada apa-apa kan enggak ada apa-apa. Tapi kan intinya kan sebenarnya di lagu itu enggak ada ngomong kasar dan segala macamnya sih. Oke, okay, kita telepon dia sekarang, dia lagi habis keluar kelas kuliah, lagi kuliah deh. Oke. Okay. Tuh sama manajer laporan terus. Langsung ya laporan ya. Bapak manajer kan bukan? Iya, di grupnya kok ada. gabung dong aku. Yuk kita telepon Aw Karin sobat Gen. Oke. Okay. Karin kenapa yang mampus lo? Halo? Halo? Makanya gue mau ngomong dulu, penting, lo lama banget di telepon. Oh iya dah, sorry-sorinya, kenapa? Jadi tadi kan gue habis siaran dari Gen. Terus gue dihubungin sama orang gue dihubungin. Dengerin itu temen lo, jangan pada berisik nih, penting banget. Mereka lagi ngobrol di jauh, ngomong berisik aja di sini, kenapa? Apa, gue lagi habis siaran, terus orang YouTube ngelain gue. Jadi dihubungin sama orang nya suruh turunin videonya. Nah sekarang gue disuruh turunin video yang kita, video klip sama. Turunin? Iya, makanya denger dulu, jangan dipotong gue ngomong. Habis itu gue dijemput sama orang, terus gue ke apa, ke kantor, di kantor sekarang sama nyokap dan Pram. Serius? Serius? Iya, makanya nih gue telepon dari nomor kantornya ya. Terus? Ya gue telepon nomor kantornya, lo angkat, nggak bisa. Kalau nggak kita diciduk boy. Biar apa? Nggak, maksudnya gue ntar pas diangkat gue ngomongnya gimana, maksudnya ngomong like literally cuma ya, ngomong sama lo atau kayak denger. Ya gue ngomong mereka pengen denger, maksudnya kita ngobrol santai aja ya lo. ya gue telepon dulu sebentar dari nomor kantornya, lo angkat ya, jangan gak diangkat. Iya, senormalnya aja jawabnya, nggak usah ketakutan, santai, intinya jangan okay. Jangan ngelawan aja, oke okay? Jangan apa, maksudnya jangan ngelawan, kita jangan ngindar atau segala macam. Gue udah okay. Di kantornya nih, gue udah di kantor sekarang sama Pram sama ini ada Pram, nggak percaya Pram. Halo Karin, tempat ada santai kok di sini, nih ada nyokap, ini ada tante Karin. Halo tante. Ya halo, jawab baik-baik ya, santai aja, tenang aja, ada tante kok sayang ya. Nanti namanya bapak, nanti deh gue kasih tahu, oke okay? Ya iya, ada yang sama orangnya Pak Hasan sama Ibu Ida. Gue lagi ngobrol sama mereka, mereka santai kok, nggak ini, nggak aneh-aneh. Oh yaudah. Udah ya, yuk. Let's go. Berapa nomor? Oh, ini seru banget di sini. Mampus lo Rin, mampus. Halo Rin. Halo. Iya tadi kan gue cerita, gue dari Gen terus dijemput sama mobil sama orang YouTube nya udah disuruh, cuman dia YouTube kan nggak punya kewenangan untuk nurunin, kecuali kan soalnya di channel gue, ngerti gak? Sama Amerika, jadi orang kayaknya juga mesti ketemu gue, jadi mau ngomong baik-baik soalnya ya gitulah, lo ngerti kan maksudnya kayak jadi sampai itu ngerti, cuman banyak sebelum video itu udah banyak laporan tentang lo ngomong kasar di Snapchat segala macam, banyak orang tua yang nggak suka gitu maksudnya, ngerti nggak? Nggak bakal nanggapin kalau nggak banyak laporan, karena laporan terlalu banyak akhirnya dia harus turun tangan. Ini bapak orang kayaknya mau ngomong sama lo ya, sama Ibu Ida ya. Gue di sini kok santai ngobrolnya, coba yang bener ya, ini jangan aneh-aneh, oke okay? Halo. Halo. Selamat siang Mbak Karin. Iya, selamat siang. Ya. Kenalkan Ibu, namanya Bu Ida. Oh, iya Ibu Ida. Ida Kubil. Panggil aja Bu Kubil ya. Ya. Lagi di mana? Nah, ya. Lagi ngapain ini, Dek? Berisik ya, Bu ya? Oh, iya, enggak apa-apa. Ini kan tadi kita udah ngobrol sama Mas Yong Le. Iya. Sebentar, kenapa Pak? Kamu masih lagi kuliah ini ya Dek ya? Enggak? Iya, lagi kuliah. Oh, masuk tadi kuliah. Oh, bagus. Iya. Ya, tadi kan udah ngomong banyak ini sama ngobrol banyak sama Mas Yong Le-nya ya. Jadi ya kita sekarang pengen ngobrol sama kamunya gitu. Iya. Ya kan. Anu gini, apa maksudnya? Memang kalau enggak ngobrol dengan orangnya langsung kan Ibu enggak mengerti. Ya. Ini kan Ibu Kubil juga memang ya sebagai orang tua ya kan, juga memang gimana ya, terasa juga walaupun lepas dari banyak laporan sama Ibu. Nah anaknya Ibu itu juga memang gimana ya, sering juga Ibu juga ya baru tahu gitu. Gimana ya Dek, maksudnya memang anak Ibu kan SMP, dia SMP, dia itu kan mulai-mulai itu kok pakai bajunya itu kok meleweh-meleweh gitu. Iya, nah. Itu anak ibu yang mulai gitu.
Ya, nah, ibu pikir kan ya mungkin namanya mulai ABG gitu ya. Pakai baju kok ngelowoh-ngelowoh, meleweh-meleweh gitu. Ngerti enggak meleweh-meleweh? Iya, ngerti, Bu. Oh, orang mana sih? Rekaren orang apa? Ngerti ya, orang Jawa ya? Enggak sih, aku orang Betawi tapi harus ngerti. Oh iya, yang ngowoh-ngowoh gitu. Heeh. Lah kok apa kok tahu dari mana sih, Dek, kok baju-baju gitu? Lah, kok Ibu juga baru tahu kalau dia tuh ngefans banget sama kamu. Gitu loh. Oh iya. Heeh, ya tapi Ibu jadi serba salah ya, maksudnya Ibu sendiri kan ya pakai baju yang enggak pating kleweh gitu sih. Ibu kan ya. Ibu sendiri berhijab. Nah, masuk kacau kan. Gimana kalau kata orang anaknya Bu Kubil itu kok bajunya ngowoh-ngowoh depan belakang, pakai baju tingkletet gitu. Itu kalau lagi jalan-jalan sama teman-temannya itu keluar sekolah itu dia pakai baju ke mall itu pating kletet gitu. Nah gitu kan maksudnya gimana ya, Dek? Aku kan sekarang ini pas-pasan kok saya kerjanya di sini, bidangnya begini, punya anak perempuan juga gitu loh. Ini kita bicara heart to heart ya. Heart to heart nih, kalau kamu sendiri apa enggak apa memang nyaman ya berdandan seperti itu? Soalnya emang kalau dari keluarga aku sih emang enggak ada tuntutan untuk itu, dan juga emang aku juga kan emang profesi aku yang di sini sekarang aku emang model gitu. Oh. Iya, jadi model. Untuk Instagram. Model Instagram. Ada model Instagram. Emang aku mengarah ke situ. Halaman berapa itu? Itu ada model Instagram itu ada. Modelnya iya gitu ada. Kenapa? Model Instagram. Sempat ada juga, cuman aku udah keluar reagensi dulu. Dan aku sekarang lebih ke personal blog gitu sih sekarang. Cover girl. Enggak sih, lebih ke personal blog gitu. Kamu tadi sampulin sampul. Iya, ya, jadi memang ngerti ya. Kalau memang enggak disampul. Tapi mungkin sebenarnya kalau sebelumnya ya saya mau ngasih tahu dulu. Iya. Sebenarnya yang kayak fashion blogger atau apapun itu yang kayak remaja-remaja sekarang emang udah banyak. Maksudnya banyak yang pakai kayak gitu, malah banyak yang lebih parah. Cuman mungkin di sini karena aku lagi jadi sorotan dan karena followers aku banyak, jadi karena aku yang lagi parah banget gitu. Tapi sebenarnya kalau mau ditelusuri lagi itu masih banyak yang lebih parah gitu. Oh siapa itu, siapa yang lebih parah tuh biar kita catatin semua ya Pak Hasan ya. Tindak ya. kurang tahu siapa lo kalau di home gitu-gitu aku melihat ya banyak teenagers gitu yang jadi personal blogger yang emang itu juga ngepostnya. Siapa? Cuman emang karena mereka kurang ini lucu banget di post nah itu ya ya. Tapi kalau menurut kamu ini ibu ini jadi curhat loh Dek ini ya kan, ibu nggak tahu ini apa-apa harus ibu diapain ini anak ibu ini, apa tak biarkan aja pakai woh-wohan gitu apa gimana, apa maksudnya kan kita berbeda anu ya, nilai-nilainya yang kita anut kan di tiap keluarga tuh berbeda. Gimana menurut kamu? Kalau dari saya sih ibu agak bantuin aja medianya kalau karena anak ibu sendiri masih SMP kan, sebenarnya belum umurnya juga untuk main sosial media sampai gitu, karena sebenarnya kalau misalnya kebebasan untuk saya nge-share kayak gitu karena saya sendiri udah cukup umurnya, karena itu profesi saya juga gitu loh. Tadi katanya mas Yole katanya umurmu ya 15. Hah? Enggak Bu, saya 19 sekarang. Oh, 15. Saya sudah kuliah. 15, 4 tahun yang lalu ya? Iya. Mungkin maksudnya 15 tahun yang lalu saya udah financially independent. Maksud saya 15 tahun yang lalu berarti kamu umur 4 tahun kalau financially independent. Okay. 15 tahun. Saya udah itu loh. Oh, udah apa itu? Udah ngasilin dari sendiri. Oh, gitu dari jadi kan di sampul tuh tadi. Sampul Instagram. Kalau waktu 15 tahun saya udah usaha sendiri gitu loh, kayak online shop, bisnis. Gitu. Oh, hebat ya. Kirain dari penghasilanmu enggak di sampul Instagram. Shop. Online shop. Online shop. Kamu ada online shop? Kamu ada online shop? Dulu saya ada. Apa? Pemutih. Itu kayak jualan
sama pemutih. Case HP gitu. Oh, tak ibu kira anu, apa pemutih, pelangsing, peninggi itu. Oh, peninggi, pemutih, pelangsing. Pelangsing, pemutih, peninggi. Bukan. Enggak, Bu. Kalau enggak tadi Bu mau minta diskon, Bu mau putihin. Ya. Oh, ternyata anaknya ini kan baik. Mbak Karin ini baik anaknya ternyata ya. Enggak, maksudnya enggak yang seperti orang-orang bilang itu. Iya, karena orang-orang kan ngomong itu sama mereka belum tahu saya gitu loh. Dan mereka kayak kelihat cuma kayak dari luarnya doang gitu. Karena kayak kalau di Indonesia kan ya namanya menganut budaya timur ya. Jadi kayak yang kalau melihat orang yang pakai baju kebas pasti kesannya wah nih orang jelek nih akhlaknya gini-gini. Kan bisa jadi itu cuma tuntutan pekerjaan doang atau Di sana gitu. Iya. Oke, kalau dari saya sih sudah cukup Pak Hasan. Iya. Sebentar, aku tak ini sebentar kasihkan Pak Hasan ini. Sebentar ya. Iya, Ibu. Pak Hasan orang mandi? Ya, sebentar. Pak Hasan. Hai. Janji. Eh? Janji. Mau always ya, ya. Karepmu lah. Ya, apa-apa. Eh, enggak apa-apa. Halo, selamat. Selamat pagi ya. Ini saya ini bagian digital diskualifikasi ya, dan klarifikasi upload dan download ya divisi ya, video ya. Jadi apa yang diupload, di download itu saya tahu dan apakah sesuai dengan umur dan publik. Ya, ini kan tadi Mas Yonglek udah cerita bahwa video kamu mau kita turunin sekarang. Ya. Tahu kamu? Iya, tadi. Kenapa? Tahu. Kenapanya tahu? Yang video lagu ya. Ya, video lagu tahu enggak mau kita turunin sekarang juga? Tahu dari yang Mas tadi ya. Tahu kenapanya? Kenapanya tahu enggak? Karena dari orang-orang banyak yang lapor, bukannya? Bajumu jala-jala. Wah, bukan. Bajumu jala-jala. Karena bajumu jala-jala. Udah itu aja. Lagu nggak apa-apa. Karena bajumu aja jala-jala. Bajumu jala-jala, lagumu jala-jala. Gitu. Gitu. Untuk itu saya mungkin saya bisa tidak melapor, tidak menurunkan video tersebut. Tapi saya mau kamu berjanji dulu. Janji jala-jala. Iya, Pak. Cici janji jala-jala. Saya. Iya, Pak. Saya, ikuti saya. 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 Berjanji. Berjanji. Untuk tidak. Untuk tidak. Menggunakan. Menggunakan. Baju jala-jala. Baju jala-jala. Dimanapun. Dimanapun. YouTube. Goblok. YouTube. Facebook. Goblok, Snapchat, goblok. Snapchat. Dan IG kakak. Dan Instagram. IG kakak. IG kakak, bukan Instagram. IG kakak. IG kakak. Ya, gitu. Tertanda tangan. Tapi tertanda tangan. Tertanda tangan. Saya Au Karin. Au Karin. Saya Au Karin, kamu harus gitu. Saya Au Karin. Saya Au Karin. Oke, gitu. Pak, saya mau ngomong sebentar. Oh, mau ngomong sebentar. Sama siapa? Iya. Sama Bapak. Maaf, tapi kan Kenapa? Kalau bisa lagi Instagram, itu kan kayak profesi saya emang udah dari lama. Enggak masalah. Yang penting no baju jala-jala. Itu aja. Bukan, Dek. Itu emang kayak kadang ada fashion-nya yang emang jangan jala-jala. Jangan, Dek. Apalagi saya suka lihat kamu itu di dalam baju jala-jalanya ada ikannya itu loh. Apa? Halo? Di baju jala-jalanya itu dalam saya suka lihat ada ikannya, ada kerangnya. Iya, Pak. Cuman kadang kalau misalnya itu harus kebutuhan buat photoshoot gitu, buat portofolio. Intinya nggak bisa. Atau videonya saya turunkan. Oke, okay? Tapi sekarang nggak jadi saya turunkan, bagus, karena kamu sudah janji jala-jala tadi. Oh iya, Pak. Boleh sekali lagi kamu bilang, saya Au Karin janji jala-jala. Silakan. Saya Au Karin janji jala-jala. Bagus. Oke. Baiklah, terima kasih. Kami dari mengucapkan banyak terima kasih. Kita tidak jadi tutup video ini. Sekarang saya kembalikan Mas Yong. Ya.
Iya. Mas Yong, takis Mas Yong. Kena kerja. Kena lo. Ini Mbak. Ini Mbak Au Karpet bukan? Wah, kita salah sambung. Karin masuk salah sambung di Mama Aswa ketawa-tawa ngakak, Rin. Lo mesti lihat. Mama Aswa. Kasih dulu, Pak. Pak, ini ngomong sama Karin, ngomong sama Karin. Sayang, ya ampun. Ya ampun, kasihan banget. Kamu kena aja. Wih. Ih, gue terperangkap suasana. Karin, dengerin kamu. Mulai sekarang kalau gue ketemu lu janji jala-jala. Aduh, gue ketawa enggak ketawa enggak tahan ngakak kurin sumpah. Halo Karin, sama Yang Lex di Semangat Pagi barengan Kemal DJ Gen FM. Sorry ya. Oke. Lex biolog. Ini boleh Karin, itu. Sebenarnya gue pengen sih baju jalan-jalan. Itu Mbak TJ sama Bang Kemal. Terus minta jalan-jalannya. Gue gak kuat mau ketawarin coba. Aduh. Ini boleh kita on airin kan? Ini belum on air, baru direkam. Tapi boleh kita on airin kan? Asik. Thank you. Oke. Okay. Dadah. Jalan-jalan. Wah ngakak banget gue sumpah. Gue gak ketawa. Gue tahu gue mau ngomong apa lagi. Gue bingung udah lah. Karena gak boleh ketawa kan. Oke. Berarti gak closingnya ya. Iya. Closing. Sama teasernya. Teaser. Itu view-nya bakal gede banget ini di YouTube. Oh iya. Sumpah. Kita ngerjainnya sukses. Janji jalan-jalan em. Parah sih. Yuk. Kita take. Ini ceritanya sebelumnya. Skenarionya apa Lex? Lo yang jelasin ya. YOGS Yogs Takis. Kini ku mulai berkarya. Ngomong kurang cita sebaliknya. Gua matre yang bayarin dia. Padahal bukan itu faktanya. Dasar lo banci potong aja itunya. Gue cuma pengen tetap jadi apa adanya. Daripada disukai tapi menafik aslinya. Yes. Memang gue anak nakal. Seringkali gue mau kasar. Tapi masih batas wajar. Lo semua lah yang paling benar. Lo semua nilai kita dari luar. Tatoan tapi tak pakai narkoba. Jangan nilai kami dari covernya. I'm a bad girl. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya kalian semua.